A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada minggu ini bawah tajuk dalil-dalil wajib haji, betul kan? Betul. Insya-Allah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahu al-'azim. Ali Imran. Yang bermaksud di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Ibrahim dan juga sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Sampai kepadanya dan juga sesiapa yang kufur, wa man kafara, siapa kufur mengingkari kewajipan ibadat haji itu, maksudnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan kepada suatu apapun daripada sekalian makhluk. Mana bukan kerana kepentingan Allah menyubuh kita mewajibkan haji, tapi orang tak pergi tak apa, Allah Ta'ala tidak kurang apapun juga, tidak memerlukan kepadanya. Yang kurang, yang rugi adalah makhluk itu sendiri. Alhamdulillah, dulu memang orang tak minat nak pergi haji, falsafah-falsafah lama yang kena dibetul dan sudah betul lah. Mana sekarang ni, dulu orang muda-muda tak nak pergi haji pasal apa? Takut balik nanti buat maksiat balik, jadi rugi. Nah, dia ingat umur dia tu boleh tahu berapa panjang. Kekeliruan berlaku banyak dulu. Di peringkat kampung, kekeliruan berlaku apabila tunggu panggilan haji tak datang-datang, pergi semak, rupanya dia tak pernah daftar, dia baru buka akaun. Itu satu. Dulu rancak, juta bang haji pun buat penerangan dan sebagainya. Tapi masalahnya orang tak pernah dengar penerangan buat kat surau masjid yang pergi surau. Kan? Dah pun nak tahu. Lepas tu dah sibuk, orang dah ramai lapor apa ni, daftar lambat boleh pergi haji. Soal pula kenapa lambat? Orang dah ramai. Dulu senang. Tidak. Saya pergi haji dulu daftar tu lamalah. Saya merayu rayuan. Waktu tu tak ada kota tambahan. Dulu kota kita 25,000 sahaja. Okey. Dan tidak ada kota tambahan. Saya pergi ke tabung haji, tanya kawan-kawan di sana, nak buat macam mana nak pergi cepat sikit. Dia kata, "Ustaz, pengalaman kami di sini 500 ke 1,000 orang setahun yang tak boleh pergi last minute. Sakit, mati, kalau suami mati isteri pun tak boleh pergi." Jadi ustaz merayu, pergi kota ni, kata kena ready lah. Aku kata apa. Jadi saya pun merayu lah. Saya tulis kat tabung haji, saya sanggup pergi dalam tempoh 24 jam. Beritahu pagi ni, pagi esok berlepas. Boleh. Masuk di bulan haji, penerbangan nak terbang, saya siap beg. Dengan rumah kata siap beg. Tunggu. Hari ni tak dapat panggilan, potong, sehari tak ada. Ya kan? Sambil berdoa, bang malam minta dengan Allah Ta'ala. Masa tu, tu masa senang tu. Akhir sekali dapat. Dulu tabung haji panggil melalui telegram. Dia tak ada WhatsApp, tak ada mesej, tak ada handphone lagi masa tu. Telegram dapat pergi. Pasport dulu tabung haji keluar, pasport hijau dulu. Saya sign pasport di Kelana Jaya, waktu lapu diri. Baru dapat pasport. Tak apalah, mana boleh pergi. Lepas tu makin susah, orang makin ramai, makin ramai, makin ramai, makin ramai. Saya tengok dah nunggu 5 tahun, saya register semua anak-anak saya. Register, dapatlah. Jadi ada offer, ada pergi. Yang masalah menantu pula, sebelum kahwin takkan kita nak tanya, dah register haji belum? Anak orang lagi tiga tu. Ke menantu kita dah kahwin, tanya dah saya, belum. Register cepat. Tapi rezeki dia orang lah. Dia lambat daftar pun, anak saya dapat, dia merayu. Jadi mahram. Suami dapatlah pergi. Rezeki dia orang lah. Macam mana kan? Anak yang saya register tu seorang, anak bongsu. Tak dapat pergi. Dah dapat offer.
minta postpone pasal mengandung dekat tu. Dapat offer pula mengandung lagi. Itu tidak mampu pergi, nak macam mana kan? Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata kerana Allah. Perintah Allah, wa atimul hajj, dan hendaklah kamu sempurnakan haji. Fi'il amar. Okey. Okey, wa atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakanlah haji. Itu dan umrah dua-dua sekali semata-mata kerana Allah. Yang ini banyak masalah ni. Sebab syaitan akan selalu ganggu manusia pergi haji bukan semata-mata kerana Allah. Macam-macam mata yang ada. Bukan satu mata je. Ya. Banyak mata. Okay? Apalagi sekarang pergi umrah mata dia melancung lebih. Nak pergi Taif lah, nak pergi mana lah, nak pergi mana lah. Sampai saya tak ada mood nak jadi mutawif sekarang. Pasal jemaah sampai sana lebih kepada benda-benda lain daripada ibadah. Semalam saya terima panggilan apa-apa ni WhatsApp daripada seorang hamba Allah di Mekah. Dia tanya, tu betul. Dia tanya, tapi nyibuk. Saya ustaz macam mana nak buat ni? Ada orang kirim duit kat saya minta tolong beli air zam-zam. Saya kata air zam-zam boleh beli melambat-lambat tapi nak hantar balik tak boleh musim sekarang ni. Jadi patutnya ia mana-mana kita tak tahu, jangan sanggup. Atau hantar balik duitnya suruh dia beli kena Arab lambat-lambat. Di sini kan? Atau di dekat tabung haji. Mahal lah tapi. Ya kan? Nak bawa balik macam mana? Kita dibenarkan bawa balik kalau umrah 5 liter seorang saja. Kecuali ada rezeki kita tu lain. Saya pernah tahun 2016. Bulan Mac tak salah. Saya bawa satu grup. Bawah tabung haji travel tu kata. Guru ni pergi Turki, lepas tu pergi Mekah. Waktu balik sampai di airport, dia tak nak bagi check-in pakai grup. Grouping check-in tak bagi. Berunding-berunding dapat. Kebetulan yang salah seorang jemaah kami tu yang aktif sikit, boleh berunding. Petugas hajinya, orang-orang petani duduk kat Mekah, Arab kata tak boleh, tak boleh. Dia malah kerja kan. Kalau dunia pula dapat tengok-tengok. Apabila timbang barang semua masih ada berapa kilo lagi. Tak ingat berapa kilo lagi free. Kosong. Jadi boleh ambil air zam-zam. Saya pun offer lah, boleh 10 tong. Air zam-zam 5 liter, 50 kilo lagi lah. Okay, siapa nak beli air zam-zam ke ujung sana, 9 rial je satu tong tu, 5 liter tu. Tak ada siapa nak. Tak ada siapa nak, saya lah nak. Ya kan? Ambillah saya 10 tong. Sampai Kuala Lumpur tunggu balas seorang hamba Allah. Ustaz minta saya nak beli satu. Saya apa daripada Jeddah lagi. Tak apalah, bagilah. Itu rezeki. Di luar kita punya jangkaan. Ya kan? Itu namanya rezeki. Itu jadi, pergi ke sana, duduk sibuk nak cari zam-zam. Dah duduk Mekah seminggu tak sampai. 5 hari, 6 hari je sekarang. Ada umrah. Sibuk hal lain lagi. Dan dah sibuk kita nak beli kain baju kat cucu ni satu hal lagi. Ya kan? Okey. Wa atimul hajjal wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah semata-mata kerana Allah. Sebab kita kena ingat, sudah saya pernah beritahu, Nabi kata akhir zaman orang pergi haji ada 4. Pertama, orang kaya nak pergi bercuti. Maka dia pilih hotel dekat, bayar mahal, makan sedap, masjid tak pergi. Semayang kat hotel lah. Yang kedua, orang waqurra'uhum, ustaz-ustaz, orang-orang yang belajar agama lah, ustaz-ustaz lah, pergi tu kerana lisum'ati, kerana kebanggaan. Tuan Haji Ustaz Sapawi. Wow. Sehingga sampai pada tahap, tak sebut haji tak boleh. Marah kan? Tuan pernah dengar orang marah kata buat haji? Saya alami sih. Dulu saya, waktu kerja saya jadi trainer. Buat seminar sekali. Lepas tu, waktu taklimat apa semua, kita tanya, apa soalan nak tanya? Ada seorang hamba Allah bangun. Kenapa nama saya tak ada haji? Saya pergi haji banyak, habis duit banyak, dia kata. Name tag ni. Tak ada nama haji.
Oh, saya tak apa, besok saya tukar. Saya bulkan tulis haji besar-besar, bulkan dekat situ. Ya kan, besok kuliah subuh, saya pergi kuliah subuh, saya kata nasib baik, Nabi tak suruh sebut haji. Kalau tidak nak syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna haji Muhammad Rasulullah. Tak sebut pun. Sebab haji itu bukan kebanggaan. Haji itu tak ampun pada Allah Ta'ala kan. Sebab tu kita tak boleh cerita saya dah 5 kali haji, 6 kali haji. Baru ni ada seorang ustaz cerita pada saya. Jumpa di surau, semayang asar di singgah. Oh, anak pergi bawa balik haji ustaz ni. Oh, tak tahniahlah saya kata ni. Oh, ustaz kenal tak simpulan-simpulan? Kenal? Oh, dia cerita kat saya, dia dah 5 kali dah haji. Saya pun tanya balik, tuan haji, ustaz, anak-anak tanya, apa pentingnya ustaz tu cerita kat antar dia 5 kali haji? Perlukah cerita korang? Ustaz ni, ustaz ni bertugas jadi guru agama haji ni. Dah jadi guru agama haji, pergi haji free kan, tak kira lah berapa kali tu. Selagi orang nak pakai kita, pergi lah kan, rezeki kita. Macam saya, tak terfikir saya nak jadi guru haji dulu. Negara guru haji, lepas tu bertugas kat Mekah, tiap tahun pergi, tak apa rezeki. Orang tanya, ustaz dah berapa kali haji? Tak payah tanya. Tanya buat apa? Ya kan? Adakah orang pergi 10 kali lebih warak daripada orang pergi sekali? Belum tentu. Ya kan? Macam pakai serban besar. Adakah orang lebih warak daripada yang tak pakai serban? Belum tentu. Ya kan? Serban pakai serban lagi, lilit lagi, sangkut lagi. Habis kedai jual beli serban dia. Okay. Wa atimul hajja wal umratalillah. Dan dia tak faham. Ya kan? Pertama, dia tak tahu. Yang kedua, kursus haji orang tak sebut pun benda ni. Kita pergi kursus haji kalau boleh nak singkat. Baru ni ada seorang mak Allah, bukan daripada grup sinilah. WhatsApp saya, ustaz minta jadual. Saya kata jadual saya hari Sabtu dan Ahad start mula 9.30 pagi. Berhenti pukul berapa jangan tanya. Sekat mana saya suka. Untuk apa nak jadual? Nak pilih lah tu. Hari ni tajuk apa nak pergi, hari ni tak nak pergi, lusa nak pergi. Kalau dah nak pilih tu, tak payah. Saya tak bagi. Saya beritahu, tak payah tanya. Saya mula sekian hari bulan, habis sekian hari bulan, tiap pukul 9.30 pagi. Tiap minggu, seminggu sekali. Pergilah. Nak jadual apa, nak jual, oh ni ustaz ni hari ni mengajar, apa nama ni, katakanlah tawaf. Tiba-tiba mari, tak sampai lagi tawaf. Dia kutuk kita balik. Apa buat jadual tak ikut? Kan? Jadi tak payah bagi lagi bagus. Nak mengaji mari kan? Atimul hajjal mutta. Ada orang pergi haji Mekah nak minta sedekah. Sebab tu kita jumpa orang minta sedekah ramai kat sana. Dalam minta sedekah tu ada juga yang pergi buat maksiat. Seluk saku. Pun ada, jangan heran kat Mekah. Hilang banyak orang kita. Kita dah pesan pergi masjid jangan bawa duit banyak. Pasal orang ramai berimpit-impit, ada yang orang ambil kesempatan. Orang Malaysia pula tak bawa 1,000 tak sah. Sekali hilang 1,000. Kredit kad hilang. Pernah satu masa balik report kat saya, ustaz, saya hilang kredit kad kat masjid tadi. Macam mana boleh hilang? Saya tak dalam beg sandang tu, letak kat depan kan. Allahu Akbar, Bismillah. Kan pejam mata, celik-celik beg tak ada. Usah, kan? Okey, tak apa. Kadang-kadang kita pergi haji didorong oleh kerana duit ada, atau semua orang pergi, ya kan? Budaya pula, budaya kita macam tu. Saya pergi haji dulu, balik haji, sisi saya datang, ustaz, minta cop, nak buat apa? Saya nak, kita nak buat lain, nak buat baru. Kenapa buat baru? Cop tu boleh, elok lagi. Itu tak ada haji, ustaz dah pergi haji. Tak payah, Nabi pun tak pakai haji, saya kata. Cop, nak sayang tu kan? Kena tulis haji, dah pergi haji. Kita telefon, dulu tak ada handphone. Telefon pakai public phone lah. Lepas wukuf je, orang-orang apa ni, operator Malaysia, okey, selamat pagi Tuan Haji. Oh, terkejut kita, Tuan Haji. Address pergi pula setengah tempat kan, pergi tempat majlis apa semua. Yang itu yang berhormat, yang tidak berhormat, yang itu, yang ini. Last kali, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah. Sebut address, maknanya status sosial. Okay, jangan terpengaruh dengan itu.
An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Buniyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa saumi ramadan atau kama qala rawahu syaikhan. Islam didirikan di atas lima perkara. Kata Nabi bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan sungguhnya bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji Baitul Haram dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Itu rukun Islam. Maknanya haji itu salah satu rukun. Cuma Allah Ta'ala ringankan bagi mereka yang mampu pergi. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajj wal umratu faridatani la yadurruka bi ayyiha bada'ta au kama qala rawahu Dailami. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al hajj wal umratu faridatani, haji dan umrah dua-dua fardu. Dua-dua fardu. La yadurruka bi ayyiha bada'ta, tidak menjadi mudarat atau kesalahan bagimu nak buat mana dulu. Nak mula dengan mana dulu? Nak mula umrah dulu boleh, nak mula haji dulu boleh, nak buat serentak pun boleh. Kan? Mula apa umrah dulu namanya haji. Apa? Tamatta. Buat haji dulu namanya haji ifrad. Buat serentak namanya haji qiran. Ha, kita akan belajar semua tu. Jangan risau. Tapi yang pentingnya haji dan umrah ni sekali seumur hidup ni wajib bagi mereka yang mampu ni. Kan. Tapi orang kita buat istilah macam-macam pun ni. Ni saya ni buat umrah haji. Pulak dah, ada umrah haji, ada umrah tidak haji. Ya kan. Diam jelah kita belum tak dia nak cakap-cakap, dia nak tanya-tanyalah. Dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah juga jelaskan al wa azzim fin nasi bil hajj yatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq sadaqallahu azim wa azzim fin nasi bil hajj yatu karijala, dan ajak manusia, seru manusia untuk mengerjakan haji nescaya mereka akan datang kepadamu rijalan, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga di atas unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, ia datang daripada seluruh pelosok dunia ini, pelosok alam ini. Kurus unta itu melambangkan jauh perjalanan. Kan? Nabi Allah Ibrahim AS, apabila Nabi Ismail dah besar, maka diperintah oleh Allah bangun semula Kaabah. Yang pertama kali Kaabah itu dibangun oleh malaikat. Ketika Allah Ta'ala nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sunnya aku akan jadikan di muka bumi seorang khalifah, malaikat tanya qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dama' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, adakah engkau nak jadikan khalifah di bumi itu orang yang buat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedang kami sentiasa mentasbihkan engkau, mengkuduskan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, sunnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka malaikat merasa silap bertanya tadi. Okey, maka mereka minta ampun pada Allah Ta'ala dengan cara bertawaf di Baitul Ma'mur di langit. Kaabah bagi malaikat di langit namanya Baitul Ma'mur. Maka ditawaf. Cukup 7 pusingan, Allah Ta'ala perintah, wahai malaikatku, turun ke bumi, buat rumahku di bumi untuk memudahkan atau membolehkan penghuni bumi akan melakukan tawaf. Maka mereka turun, belum Adam dibuat lagi ni. Buatlah Kaabah di bumi. Okey, boleh kerana masa zaman berlalu. Ini boleh semak balik dalam sebuah kitab sejarah bernama Akhbar Makkah. Bahasa Arab yang saya ada. Akhbar Makkah, saya beli kat Makkah. Di antara riwayatnya lah. Okey. Lepas tu dah dimakan di zaman. Akhir sekali zaman Nabi Allah Ibrahim AS sampai ke Mekah itu tadi pun itu dijadikan sebab.
Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam berasal daripada Babylonia. Babylon ini antara Iraq dengan Iran kalau sekarang. Raja Namrud yang memerintah di situ, dan orang-orang pada masa itu menyembah berhala, menyembah api dan sebagainya, menyembah berhala lah. Dan mereka ada satu amalan mereka, iaitu pesta tahunan. Tiap tahun mereka buat pesta gila-gila, segala macam buat. Balik pada pesta, terus masuk ke biara, rumah semayang dia, dia pun minta ampun dengan berhala dia lah. Buat maksiat, minta ampun. Tiap tahun, acara tahunan. Nabi Ibrahim diajak oleh, waktu dia masih muda, diajak oleh kawan-kawan untuk pergi pesta, dia tak pergi. Orang pergi pesta, dia ketuk, semua berhala tu pecah, tinggal yang paling besar. Cuma nak jadikan sebab, ada orang nampak dia masuk dan keluar daripada rumah berhala tadi. Maka Namrud balik daripada pesta tadi, nak masuk, nak bertaubat lah kononnya. Tengok-tengok Tuhan dah hancur. Ni siapa punya hal ni? Siapa punya kerja ni? Siasat punya siasat, ada orang beritahu kau nampak Ibrahim masuk ke situ. Tangkap Ibrahim, ni ringkas cerita lah. Tangkaplah Ibrahim. Tanya Ibrahim, wahai Ibrahim, ni siapa punya kerja ni pecah semua ni? Kenapa tanya aku? Tu tanya yang besar tu ada. Kan, ada lagi kapak lagi kat tangan dia. Nabi Ibrahim kata Namrud, bodoh kamu, Ibrahim, dia tu berhala, mana reti cakap, mana reti. Ya kan? Nabi Ibrahim patah balik, geladah dia tak reti cakap, kamu sembah dia buat apa? Geramlah, gunalah kuasa. Bila kuasa, tangkap Ibrahim. Keputusan, bakar Ibrahim hidup-hidup. Himpunlah kayu basah, api apa buat. Okay, nak campak Nabi Ibrahim? Begitu, nak campak Ibrahim, Allah Ta'ala perintah pada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah dirimu sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi. Campak Nabi Ibrahim masuk dalam api, tenang, nikmat, nyaman. Tak panas. Bukan sekejap, 40 hari. Jibril datang bawa makanan daripada syurga. Relax dia. Allah Ta'ala perintah. Ini mukjizat namanya. Sebab tu mukjizat dia berlaku sekali, tak ulang dua kali. Benda yang sama. Dan dia tak boleh buat show. Nabi Ibrahim tak pernah kata, tengok aku, nak bukti aku Nabi, aku boleh masuk api. Itu yang buat show tu sihir. Islam tak ada. Dan Allah Ta'ala perintah pada api pun, sejuk atas Nabi Ibrahim pada hari itu je. Nabi Ibrahim je. Cik Ibrahim masuk gentong. Raja Ibrahim masuk gentong. Wan Ibrahim, Nik Ibrahim, Tengku Ibrahim masuk semua gentong. Kalau Allah Ta'ala perintah api jadi sejuk, tak makan nasi kita, nak masak apa? Kan? Keluarlah dia. Keluar terus. Mengembara. Pergi sampailah ke Palestin. Sampai di sana, kawinlah dengan orang sana bernama Sarah. Arab ni ke utara dia makin cantik, putih. Ke selatan dia gelap. Selatan gelap, redup, 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 redup. Nyemberang Laut Merah, gelap gulita. Ke selatan, ke utara ni putih, putih. Sampailah ke Lubnan. Cantik. Nabi Ibrahim kawinlah dengan Sarah. Cantik istri ni. Berdoa dia, malangnya tak dapat anak. Tak dapat anak, berdoa dah sekian lama. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerah aku anak daripada keturunan, daripada golongan orang-orang saleh. Tu kita boleh pinjam tu doa tu. Jadikan doa kita, Rabbi habli minas salihin, tapi yang boleh beranak lah. Ya kan, yang tak boleh beranak, tak lagak berdoa dia. Kalau berbuk keluar anak, terkejut. Bagaimana pula ni kan? Rabbi habli minas salihin, doa. Tak dapat. Sekian lama, tiba-tiba berlaku musibah, tempat dia ada penyakit berjangkit. Maka dia pun bawa isteri dia pergi ke Mesir. Sementara aman ni. Dan aman elok nak balik semula ke Palestin, orang Mesir hadiahkan dia seorang pembantu. Namanya Hajar, pembantu tadi. Okay, hadiah kepada Sarah ni, pembantu yang bernama Hajar. Hajar ni gelap sikit pasal asal keturunan daripada Yaman. Ketika Sadul Ma'arib pecah di Yaman, berpindah landahlah orang-orang Arab di selatan, merata tempat termasuk di Madinah dan sampai ke Mesir. Dan mereka tu jadi
orang gaji. Dihadiahkanlah pula kan Ibrahim dengan Sarah tadi, baliklah dia. Berdoalah Ibrahim lagi sambung. Allah Ta'ala campak dalam hati Sarah, kesian pada Ibrahim, nak anak tak ada anak ni. Tengok tu kerja Allah. Lalu lembutlah Sarah, hati dia kata ke Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau kau nak anak, aku dah tua tak boleh buat anak dah. Kalau kau nak anak, kau kahwinlah dengan Hajar. Kahwin dia dengan Hajar. Tak ada lah sampai Yahoo kalau gitu. Yahoo! Ya kan? Okey. Kahwin dengan Hajar, dapat anak. Apabila mengandung Hajar je, Sarah sebagai manusia biasa, sifat manusia memang begitu, terasalah dia macam tak sedap, tersingkir, nanti Ibrahim tak suka kat dia, dia tak ada anak. Terasa kekurangan lah. Murung. Beranak je Hajar, kata Allah, bawa keluar Hajar, anakmu dan isterimu keluar daripada tempat Sarah. Jangan duduk sekali. Itu dalam Islam tak pernah suruh duduk sekali, walaupun poligami. Nabi tak pernah himpun isteri dia satu rumah. Orang Melayu je hebat lebih pada Nabi, dia boleh himpun satu rumah. Okay. Pergilah Ibrahim ikut unta yang bawa dia tadi. Kemana? Sampailah dia ke lembah yang tidak berpohon. Lembah yang tidak berpohon di situ. Bi ghairi dhi zar'in, tanpa pohon. Bi wadin ghairi dhi zar'in. Sampai sana unta berhenti apa semua. Di situlah dia nak. Duduklah. Dia pun letak anak, letak isteri, letak makanan sikit, air sikit. Nak belah pergilah. Kena balik semula dia ke Palestin pasal dia bertugas. Di sana kan, sini tak ada manusia. Nak pergi Hajar tanya, wahai Ibrahim, adakah kamu nak tinggal kami berdua di sini? Nabi Muhammad tak jawab. Sebab kadang-kadang, soalan jangan jawab. Jawab lagi masalah. Ha, kan? Tak payah jawab. Diam je. Kalau jawab, masalah timbul. Lalu Hajar terfikir, ni Nabi. Takkan dia buat benda yang tidak diperintah oleh Allah. Wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Mana dia boleh jawab? Ya, memang ini perintah Allah. Okey, kalau ini perintah Allah, tak apa Ibrahim, tinggallah kami berdua. Allah Ta'ala akan jaga kami. Ha, tengok tahap iman yang tinggi. Pasal suami dia Nabi. Kalau setakat suami kita, Cik Ibrahim, jangan percaya. Kan? Nama je serupa kan. Ibrahim pergi sikit di balik bukit pasir sikit ya. Terlindung Ibrahim berdoa. Dia tak tunjuk kerisauan dia ni kepada isteri dia, nanti lagi risau. Batu kita pemimpin jangan tunjuk kerisauan kepada anak buah, kepada keluarga kita. Risau dia. Ya kan? Kalau kita menangis dulu dia lagi meraung dia. Nabi Ibrahim pergi balik batu doa. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman. Siapa saja datang ke sini akan merasa aman. Ha, kan? Aku tinggalkan keluarku biwadin ghairi zarin inda baitikal muharram. Aku tinggalkan keluarku di lembah yang tidak berpohon di sisi rumahmu. Kaabah tak ada waktu itu, dah rotoh, tinggal tapak je. Jadikanlah tempat ini aman, siapa saja masuk. Sampai sekarang. Dan beri anugerah rezeki kepada penduduk atau yang tinggal di sini dengan buah-buahan. Sampai sekarang buah tak putus-putus kat Mekah. Kan? Dekat Malaysia lagi mahal daripada Mekah. Durian tak adalah, durian kena import daripada sini. Okay. Barulah Nabi Ibrahim pergi tinggal. Doa Hajar pun duduk dua beranak ini. Sampailah air habis. Anak menangis nak minum. Mana nak cari air ni? Pada pasir. Tengok sana kok ada kafilah lalu apa semua, tak ada lalu. Sekali terpandang atau Bukit Safa dipancar oleh matahari, berlakulah Fata Morgana. Ya kan? Gelombang macam air. Nampak bergelombang macam air. Berlari dan naik Bukit Safa. Tengok bukan. Cuma pancaran panah matahari saja. Tengok balik anak dia tengah menangis. Tepi dekat Kaabah sana. Tepi. Okay? Tengok ke depan. Nampak Bukit Marwah pun macam air. Turun bukit berlari dia cari air. Tak ada air juga. Tujuh kali ulang alik sampai kali ketujuh sampai di Marwah, dia dengar suara kuat dekat anak dia, tengok Jibril datang hentapkan sayapnya di atas bekas tendangan kaki Ismail, pecah batu tu, keluarlah air. Dia pun berlari turun ambil batu-batu pasir-pasir, bendung zam-zam, 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 jadilah telaga zam-zam. Kisah. Okay,
Mana Nabi Ibrahim? Dah Ismail dah besar, baru Allah Ta'ala perintah Ibrahim bangun semula Kaabah. Okey? Bangunlah Nabi Ibrahim, pijak di atas batu, batu tu makin tinggi naik macam forklift. Susun. Kaabah tadi dah siap, dia berkata kepada Ismail, kau pergi tengah-tengah padang pasir sana, cari batu yang elok kita nak buat penanda di penjuru tu. Untuk orang mula tawaf, akhir tawaf dan sebagainya. Carilah Ismail sampai tengah padang pasir, Jibril datang bawa batu daripada syurga. Maka batu itulah diletak sebagai Hajarul Aswad. Itu kisah ringkasnya. Okey. Lepas tu dah siap bina Kaabah, kata Allah kepada Ibrahim, wa'adzim finnas bil hajj ya'tuka rijala. Seru manusia untuk datang haji. Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan dia naik semula atas batu tadi yang kita nama sekarang Maqam Ibrahim. Itu batu tempat pijak pakai kubur Nabi. Okey. Ada setengah riwayat mengatakan dia naik atas Jabal Abi Kubais. Istana sekarang ni. Seru manusia supaya datang. Azim finnas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamri ya'tina min kulli fajin amik. Riwayat mengatakan apabila Nabi Ibrahim seru alam zuriat sana telah jawab labbaik Allahumma labbaik. Ha, tu yang kita talbiah, yang jadi talbiah tu. Labbaikala kami sahut panggilmu ya Allah, kami sahut panggilmu ya Allah. Itu dalam suara talbiah. Dan datang pada seluruh pelosok alam daripada dulu sampai sekarang. Cuma sekarang makin moden, makin mudah. Orang makin banyak duit, makin ramai pergi. Cuma beza orang sekarang pergi haji dengan orang dulu pergi haji betul-betul. Nak jadi haji, orang sekarang nak jadi haji, nak dapat nama haji kadang-kadang. Pergi sana masih lagi buat yang menyakitkan orang. Cakap kasar, maki hamun orang pun ada. Macam-macam cerita kat Mekah. Okay. Itu beza, pasal terlalu mudah nak pergi. Ya kan? Orang kaya lagi mudah dia nak pergi. Orang miskin, payah sikit. Kan? Tapi kota tunggu lama. Tapi boleh cek giliran kan? Cek dalam website apa ni tabung haji? Boleh cek. Isteri saya baru daftar balik. Bulan 11 tahun 2017 baru ni. Maka giliran dia tahun 2150. 2115. Umur sekarang dah 70. Nak oleh sebab itu saya kata isteri saya, cerita haji pada adatnya kita tutup. Tapi kita register. Manalah tahu rezeki Allah Ta'ala nak bagi. Ya kan? Ha. Register tetap. Tapi pada logik akalnya, okay, awak dah pergi, saya pun dah pergi. Jadi kita tutup. Bagi orang lain pergi. Kalau peluang tu ada. Cuma kita tumpu nak buat nak tawaf juga sekali, setahun sekali paling tidak, kita pergi umrah. Saya pun dah tak larat nak bertugas dah. Serabut dah nak bertugas. Tak suka dah nak bertugas pun. Kita pergi jadi jemaah lah. Senang. Ya kan? Ulang alik masjid, ya. Unta kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh jemaah haji tadi. Dalam surah Al-Baqarah 197 tadi. Al-hajju ashurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan tertentu yang kita namakan bulan haji. Nanti saya akan jelaskan dalam mukadimah haji nanti. Faman farada fihinnal hajja, siapa telah memfardukan pada bulan tadi akan haji, mana telah niat haji dalam bulan haji tadi, fala rafas, maka jangan melakukan rafas. Rafas ni perkara yang boleh menimbulkan gairah nafsu syahwat. Okey. Wala fusuk, dan jangan melakukan maksiat. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantah fil haji semasa mengerjakan haji. Sebab tu semasa kita kerja haji jangan layan orang nak berdebat, nak ajak tu banyak masalah dalam bilik tu. Ya kan? Bab hukum saja dah kelahi ramai jemaah. Eh, ustaz aku kata begini, ustaz aku kata begini. Kita mari haji ni bukan kita belajar nak jadi pakar haji. Kita belajar nak buat haji. Jadi kita ambil sebahagian daripadanya, tidak detail satu persatu. Kalau nak jadi pakar haji lain cerita, ya kan? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, apa-apa saja yang kamu buat kebaikan Allah Taala akan ketahui. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu.
fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal dah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah padaku wahai orang-orang yang berakal. Itu dalilnya, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Okey. Bulan haji ialah bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Itu mulai bermula daripada satu Syawal, berakhir sebelum subuh, sebelum fajar 10 Zulhijjah. Saya dulu waktu belajar, bulan haji bila kita ngapal, start raya puasa, akhir raya haji. Akan senang nak ingat tu je, bukan apa. Fadilat dan haji dan umrah. Apa keistimewaan, kelebihan ibadah haji dan umrah? Pertama, sebagai penghapus dosa dan balasannya syurga. Berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Atau kama qala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Antara satu umrah dengan satu umrah merupakan penghapus dosa antara keduanya. Hadis ni menjadi perbezaan pandangan para fuqaha. Okey, dalam mazhab Syafi'i, antara satu umrah dengan satu umrah, mana pergi umrah ni buatlah berkali-kali, antara dua itu sebagai penghapus dosa. Dalam mazhab Hambali, sekali pergi satu je umrah. Antara umrah dengan umrah, mana pergi kali ni dengan pergi kali akan datang. Okey. Tu beza. Sebab tu ada orang pergi tanya saya, ustaz, orang sini kata kita tawaf sunat lebih baik daripada buat umrah. Tu Hambali, saya kata. Kan. Cuma orang cerita sekarang, dia cerita mazhab mana-mana dia cerita. Okey. Lepas tu cerita Nabi tak pernah buat banyak kali umrah. Kita nak pergi jarang-jarang, mahal. Saya waktu muda-muda dulu, tenaga masih banyak, saya sekali pergi umrah saya buat tak kurang 12 kali. Sampai kaki saya pecah. Dua kali pecah kaki. Sebab kita nak pergi susah. Tuan-tuan tahu tak saya pergi umrah? Duit pinjam daripada tabung kebajikan kaki tangan pejabat saya. Sebab dia pinjam ada qarat hasan, tak ada interest. Pinjam, dapatlah pergi suami isteri. 2,500 pergi 2 minggu dulu. 1,500 je belanja. Tapi kursus tak ada, apa semua tak ada, mutawif pun tak ada. Ya kan? Sampai jumpa dengan kawan-kawan kat airport nak terbang. Oh, jumpa syarikat tu perkenalkan. Ikut orang kita lah. Sampai ke Madinah, musim panas saya pergi, kita tak diberitahu cuaca dan sebagainya. Masuk tengah siang hari nak kencing, masuk bilik air, basuh kencing melompat saya, air tu panas rupanya. Itu pengalaman-pengalaman. Pergi masjid nak cari. Kita dah baca. Nak cari Babu Salam di Madinah. Saya tanya, saya duduk di, sekarang ni dah buat masjid dah, dekat dengan Baqi. Saya pergi jumpa penjaga pintu. Assalamualaikum salam. Fin Babu Salam. Mana Babu Salam? Bab nomor rahid, dia kata. Pintu nomor satu. Anak ajnabi, anak ma'araf. Saya orang asing, tak tahu. Tapi dia jaga pintu nak buat apa? Dia bukan boleh tinggal pintu, dia jaga pintu. Tak apalah, maafkanlah. Pergilah pula saya. Lepas isyak dah ni. Jumpa bangla tengah mup lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fin Babu Salam. Nombor Ruhid. Anak ajnabi. Anak ma'raf. Dia pun tengok kiri kanan. Susah orang ni mungkin. Letak beldi dia. Dia pegang tangan saya, tarik. Dia tunjuk. Hazih Babu Salam. Ni Babu Salam. Itulah saya kenal Babu Salam, sebab tak ada orang yang bawa. Kan dengan cari sendiri lah. Berdoa lah saya kat Babu Salam. Bra. Datang Arab dua beranak. Nak balik mungkin dia tengok kat saya. Lepas dia tanya, antara min aina? Indonesia wala Malaysia? Malaysia, dia kata. Oh Alhamdulillah, Malaysia kais. Malaysia bagus ni. Puji Malaysia tu. Congak kita, kembang punggung. Ini kan. Dia pun datang kat saya. Saya tak ada janggut. Cukur bagi petang, licin. Dia datang, nak ziarah Nabi. Ziarah Nabi, Alhamdulillah. Dia cerita al-fadilat ziarah Nabi apa semua. Lepas tu dia pegang lagu saya. Aina lahiyaka ya akhi min sunnati Rasulillah. Awak nak ziarah Nabi, mana janggut? Ini janggut kan sunnah Nabi. Tergemam saya. Doakan saya kata. Semoga ada kekuatan.
Dia berdoa. Masuk, saya nak masuk raudhah. Pertama kali ni. Raudhah tu kat mana cari? Ada tulisan. Kan? Apa ni? Ma baina mimbari wa ma baina baiti wa mimbari raudhatun min raudhah. Miriadul Jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga. Tengok masuk orang ramai. Ramai pun dulu tak seramai sekarang lah. Penuh orang kat situ. Saya pun tengok. Ada seorang tua dekat tiang tu. Dia ngamik saya. Saya ingat dia panggil kawan dia. Tengok. Siapa dia panggil? Dia pun tunjuk. Saya tunjuk. Dia ngangguk. Saya pergilah. Dia panggil. Rupanya apa? Dia angkat bahawa dia sebelah. Saluhina. Salihina. So, semayang kat situ. Ha, dia bagi tempat. Semayanglah saya lepas semayang, dia doa. Dia doa, saya amin. Amin, 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 amin. Macam-macam doa. Lepas tu habis dia doa, saya pula doa. Lepas tu, datanglah. Macam lintasan lah. Kamu keluar dengan segera, tempat ini orang lain pun nak masuk. Jangan tamak. Jadi saya beritahu, Syekh, saya nak keluar gini-gini pasal. Ah, dia pun ngangguk. Saya kata, doakan saya supaya saya dapat datang. Dan lagi, marah, ba'da marah, ba'da marah. Dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Dia pun doa sekali lagi. Balik saya cerita ke isteri saya. Mulai malam ni, saya tak akan cukur janggut. Saya dah berjanji dengan diri saya. Saya nak simpan janggut ini sunnah Nabi. Dan saya dapat manfaat daripada nawa itu saya tadi. Ceritalah, masuk Allah. Isteri kata, okey. Itu je lah ceritanya. Nak cerita. Seronok, kan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun, tidak ada balasan lain illal jannah, malaikat syurga. Itu target kita nak haji mabrur. Yang kedua, jihad yang utama haji ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anha qalat ya Rasulullah nara jihadu afdalul amal afala nujahid, qala la lakin afdalul jihad hajjum mabrur au kama qala rawahu an-nasai. Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berpendapat, perempuan-perempuan berpendapat bahawa jihad itu sebaik-baik amal, kenapa kami tidak diajak berjihad, juang falanu jahid? Nabi kata, lah, bukan. Tapi sebaik-baik jihad itu ialah haji yang mabrur. Nak mana haji mabrur ni, lebih afdal pahala dia, dia sebagai jihad yang besar. Sebab tu pergi haji, tanpa jihad tak jadi haji. Jihad apa makna? Pengorbanan. Bersungguh-sungguh berkorban. Mana ada orang jihad tak berkorban, ya kan? Mana orang jihad tidak menekan? Surau saya tu dulu, pengurusi dia bekas askar, apa nama ni, general. Datuk, Datuk masuk hutan banyak kali. Adakah Batuk pikul aircon bawa ke dalam hutan? Gila Ustaz, dia bawa aircon dalam hutan. Tapi orang pergi haji nak duduk aircon. Kan? Hilang sebahagian jihad itu kerana kemudahan yang ada. Bukan. Jangan sampai kemudahan itu menghilangkan falsafah haji itu. Sekarang haji dah, di Arafah tuan-tuan dah jadi macam pasar malam. Sembang isap wokok, minum teh tarik. Kan? Jaga malam, seronok. Lepas tu esok, orang khutbah dia mula tidur. Masa sepatut berdoa, dia tidur. Masa sepatut tidak berdoa, dia berdoa. Balik kot, habis. Yang ketiga, bersih daripada dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh aw kama qala rawahu al-bukhari wa muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal bait, sesiapa yang mengerjakan haji di Baitullahil Haram ini, falam yarfus walam yafsuk, dan tidak melakukan rafas dan tidak melakukan dosa maksiat, tidak cakap kasar, tidak bercakap boleh menimbulkan nafsu dan sebagainya, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, keluar daripada dosanya, bebas daripada dosanya seperti hari baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi lam yafsuk wa lam yarfus wa lam yafsuk, ya ini nak kena jaga mulut, tali curupa, jangan marah orang, banyak bersabar. Itu yang payah tu, itu yang kita nak kena cari jalan, okay. Supaya kita tidak banyak bertengkar dengan orang. Tempat orang ramai ni macam-macam perangai. Peraturan dia, degedahnya. Ya kan?
Saya pergi haji dulu pakat dengan rumah. Kita jaga. Saya buat haji ifrad pada masa itu 14 hari dalam ihram. Nak kawal ni. Jadi fikir punya fikir, jumpa cara Allah Ta'ala bagi ilham. Bagi cara. Saya berjanji rumah pertama kita datang masjid awal. Tak berebut dengan orang tempat. Awak pergi masuk buat perempuan, saya duduk kat lelaki. Balik lambat, tak berebut lift. Sebab manusia biasa balik cepat, nak makan. Dalam lift tu macam-macam, dilarang tulis kat situ, dilarang isap rokok, dilarang bawa air panas. Air panas satu cerit kuning tu dia bawa. Lepas tu dia kata, air panas ni air panas, jangan dekat, air panas. Macam-macam cerita. Jadi kita balik lambat, senang. Mengumpat, kurang. Zaman dulu tak ada handphone, payah. Saya janji dengan isteri saya, okay, lepas mayat-mayat, setengah jam. Baru kita keluar masjid. Lepas mayat, orang dah bubuk-bubuk balik, itu setengah jam kita baca Quran dulu apa semua. Okay, pergi janji dengan rumah, kat tiang mana. Janjilah. Benar, handphone belum ada lagi ketika tu. Pergi jumpa rumah, okey. Balik senang, di pintu masjid tak berebut, beripik-ripik dengan orang tak. Balik sampai ke hotel, lapang, apa ni, lift tak berebut. Naik pergi cuma, yang habisnya makanan. Dulu tidak macam sekarang. Pergi muassasah satu tong nasi, satu tong lauk, satu tong sayur. Balik tu kita tinggal nasi dengan sayur. Lauk tinggal tong ya. Tak apalah. Tu dah manusia dia memang macam tu. Jadi saya kata ke isteri saya, kita jangan sibuk. Jangan kecil hati dengan apa. Kita niatkan kita sedekah pada orang bahagian kita mereka makan. Kita beli baru. Nak balik, setiap kali balik, singgah kedai beli. 5 riyal je nasi, makan 2 orang. Cukup. Sampai ke bilik, saya beli buah kadang-kadang bawa balik lah. Dengan kawan-kawan sebilik ni. Letak ni ada buah, siapa nak makan silakan. Letak situ. Oh tak apa nanti lah ustaz. Diorang dah mata tinggal balik, lah ni lah. Ngantuk, lepas makan kan? Nak tidur, tidur kan. Jadi tak sempat nak ngumpat saya, nak cakap dengan siapa. Aman. Kan? Okey. Yang keempat, Al-Hujjaj wal Umar wafdullah in da'u ajabahum wa in istaghfaru ghafara lahum aw kama qala rawahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hujjaj wal Umar, Al-Hujjaj orang mengerjakan haji, wal Umar orang mengerjakan umrah, wafdullah dua-dua golongan ialah tetamu Allah. In da'ahu ajabahum, jika mereka berdoa Allah Ta'ala makbulkan. Doa Allah Ta'ala makbulkan. Cuma kena ingat cara Allah Ta'ala makbul ada tiga. Ni kita sebut, oh doa aku tak makbul. Dah Allah Ta'ala makbul ada tiga cara. Pertama, serta-merta, dandan, cash. Kat Mekah banyak jumpa. Kadang-kadang cash tu benda berlaku. Okay? Dandan. Dandan ni pun kadang-kadang manusia kalau dapat mudah sangat, doa dapat, dia jadi bangga. Ya kan? Bangga, dia jadi, dia rasa dia hebat. Dia tak tahu benda tu yang kadang-kadang istidraj. Allah Ta'ala nak uji ya. Kawan saya dulu, waktu saya bekerja, kami ada pusat latihan. Saya pergilah buat kursus di pusat latihan. Musim durian kat Perak, di Kuala Kangsar. Pagi-pagi bangun tidur di resau tu, ada orang hantar durian makan. Hari tu saya pengetua dia, Ansari nama tu. Ansari, besok tak usah hantar durian, saya nak pergi cari sendiri buah pokok, nak buka, nak. Pergilah kita, pergi-pergi, tak ada dah sapu dah orang dah. Tak apalah, tak ada rezeki. Saya kata kawan saya nama Hasan, Zan tak ada rezeki kita, pagi esoklah kita datang pula. Eh doa lah ustaz. Eh kata doa lah, bukan ustaz je pada doa, semua orang kena doa. Dia pun doa, ya Allah ya Tuhan, mintalah sebiji nak rasa. Ha, minta sebiji yang nak rasa. Doa bawa pohon durian, musim durian. Cuba bawa pohon nangka, doa durian, luruh durian kita bercabut lagi pelik. Kan? Ya Allah nak rasa sebiji, berdebuk luruh. Allah ustaz, makbul doa ustaz dah luruh dah ni. Alhamdulillah, rugi ustaz minta satu, minta dua, baik. Dah tamak datang dah. Itu manusia kan. Dandan. Yang kedua, Allah Ta'ala postpone. Kerana dia sayang pada kita, mungkin mudarat kita kalau dapat yang kita minta tadi. Sebab kita tak tahu. Okey? Allah Ta'ala postpone. Ada satu masa yang sesuai dia bagi. Nabi sendiri minta doa, nak pindah kiblat 17 bulan berdoa.
Nanti kita akan jumpa bab Fadilat Masjid Kiblatain nanti. Apa ni sejarah dia, kita akan cerita balik. 17 bulan doa. Tu Nabi. Kita nak pergi haji doa 4 kali je. Lepas tu, tak ada. Tak makbul kan. Doa pula panggil orang, ni upah. Ni kan panggil semayah hajat, upah RM2 seorang. Macam tukang semayah hajat tu, macam petition writer, dia berjabat tanah. Dan yang ketiga, doa tu Allah Ta'ala tak makbulkan di dunia kerana itu tidak dapat mudarat bagi kita, dia pergi di akhirat. Lepas tu berdoa, udu'uni astajib lakum, minta pada aku akan mustajabkan doa kamu. Cuma cara Allah Ta'ala bagi kita sesuai dengan keperluan kita. Wallahu'alam. Wa in istaghfaru ghafar lahum, jika mereka minta ampun, aku akan ampunkan mereka. Sebab tu di Mekah kena minta ampun banyak-banyak. Bukan saja untuk kita, untuk orang lain, untuk mak bapak kita, anak-anak kita, menantu cucu kita, keluarga kita, atau siapa saja. Minta. Wa in istaghfaru ghafar lahum, jika mereka mohon ampun, aku akan ampunkan mereka. Yang kelima, okey, didoakan keampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kita terlupa nak doa, nak doa dah siap Nabi doa dah. Kata Nabi, Allahumma fil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Atau kama qala rawal hakim. Hadis ini riwayat pada Al Hakim. Kata Nabi, Allahumma fil hajj, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang mengerjakan haji. Wa liman istaghfara lahul hajj, dan baik mereka diminta ampun oleh orang mengerjakan haji. Sebab tu kita pergi kerja haji, minta ampun kita, jangan lupa minta ampun orang-orang lain, ayah, mak, bapak kita dan sebagainya. Sebab itu dah Allah, Nabi minta awal kepada Allah, ya Allah ampunlah dosa orang mengerjakan haji dan siapa saja yang dia minta ampun oleh orang mengerjakan haji tadi. Okay. Tak payahlah kita tulis satu kajang kertas bagi orang negeri haji tolong baca, orang saya ni depan Kaabah tolong baca, tu kerja gila. Saya pernah sekali tiba-tiba mengurusi surau datang. Bukan surah taman saya lah, sebab saya mengajar atau kumah ni. Ustaz, minta tolong Ustaz, bacakan doa saya depan Kaabah. Saya nak kata tidak, dia kata sombong. Ya kan? InsyaAllah lah, insyaAllah. Mana kena baca, baca, dak-dak lah kan? Tapi tak sampai hati, nasib baik seorang. Kalau kena 10 orang, tak pergi ke mana saya. Dia baca tu. 2 kacang minta, macam-macam minta kat situ. Patut kita minta tolong doakan saya. 2 benda, doa pertama minta ampun untuk saya. Yang kedua doakan saya nak pergi juga. Cukuplah. Tak payah lain-lain. Satu masa saya nak pergi umrah. Itu kejadian belah-belah tahun dulu ni. Jadi seorang tu minta tolong Ustaz doakan saya. InsyaAllah saya kata. Doalah kita. Supaya Allah Ta'ala makbulkan hajat dia kalau baik. Rupanya apa dia minta tolong, niat dia tu? Handphone hilang. Mungkin dulu payah dengan handphone kok. Tiba-tiba dapat balik. Kecoh dia pejabat. Ustaz doa dapat balik. Ah, kacau. Sekali datang seorang perempuan. Ustaz, minta tolong Ustaz. Tolong apa? Saya hilang emas, barang emas dia kata. Hilang. Oh, kata hilang barang emas, beli baru lah. Dia kata. Ini waktu Ustaz doa gitu, handphone dapat balik. Mana saya tahu? Kan? Emas ni, pencuri emas ni yang paling bodoh kalau dia tak leburkan emas tu. Tu kan? Curi tak ada dah, mesti lebur dah. Tanya, dia syak pula suami dia yang curi. Ah, parah, saya kata. Last kali, berapa harga emas tu? Dia pun sekitarlah sekian-sekian, lebih pada 10 ribu harga emas tu. Kata awak bayar zakat. Hah, zakat? Dah, tak bayar zakat dah tu. Okey, tak apa. Benda tu tidak ada nas yang sampai sal pada Nabi ni, pasal Nabi sudah mati dah. Tapi oleh kerana manusia ni dah macam tu budaya dia, saya sebut juga, ya assalamualaikum ya Rasulullah, aku sampaikan salam orang yang kirim salam pada mu. Habis cerita. Takkan nak sebut Mamat Dolah Kadir Sa'id apa semua, 3 hari duduk situ tak. Saya tak pernah kirim salam. Pasal kita selawat pada Nabi, malaikat dah sampaikan. Mereka sampai lagi jujur daripada manusia. Manusia mungkin terlupa. Ya, pergi makan roti canai, terlupa kan?
apa dia? Patut berselawat. Tak cukup yang kira salam. Ya kan? Yang pergi umrah pun, pergi haji umrah pun sombong. Masuk dan WhatsApp, saya berada di Madinah. Siapa nak minta tolong doa, hantarkan nama. Wah. Ya kan? Pelik. Okey, tak apa. Dalam hadis kursi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li malaikatihi unzuru ila zuwaribati qad ja'uni syu'than ghubra. Hadis kursi riwayat Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana firman Allah dalam hadis kursi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, unzuru ila zuwaribati, lihatlah kepada orang ziarah rumahku. Orang menjalankan haji dan umrah tadi. Qala ja'uni syu'san ubra, mereka itu datang menyahut panggilan aku dalam keadaan kusuk masai dan penuh debu. Kusuk masai tak terurus. Sebab tu kita dalam ihram tak boleh potong kuku, tak boleh cukur bulu, tak boleh buka apa kan. Penuh debu jauh perjalanan. Kusuk masai kan. Tu ciri-ciri orang mengerjakan haji. Yang ketujuh, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah, adirhamu bisabi'imi'atin dha'f au kama qala Arwah Ahmad. Perbelanjaan dalam mengerjakan haji seperti perbelanjaan fi sabilillah. Okey? Satu dirham belanja, Allah Ta'ala akan ganda 700 kali ganda. Sebab tu kita jangan heran, duit kita pergi haji ni Allah Ta'ala bayar balik. Dan dah pergi tu dia bagi duit. Cuma kita tak perasan je seolah dia bagi ni ambil duit, pergi. Seolahnya pergi-pergi balik bayar balik, cuma bentuk duit, bentuk bayar balik tu bukan mesti dengan duit, dengan kesihatan, ya kan, dengan kecergasan, keamanan, kebahagiaan kita rasa aman bahagia, kerajinan kita beribadah, semua. Inna abdan, hadis sahih, hadis kursi sekali satu lagi. Inna abdan ashatu lahu badanhu wa asatu lahu fir rizqi thumma lam yafdi ilayya ba'da arba'ata a'wamin la mahrumun. Atau kama qala sadaqallahu nazim rawahu at-Tabarani. Kata Allah Taala dalam hadis kursi, inna abdan, seseorang hamba itu, ashatu lahu badanhu, aku telah sehatkan badannya, cergas, sehat wal afiat. Wa usatu lahu fir rizqi, dan aku luaskan rezekinya. Bertimbun, ada rezeki. Tapi Allah Ta'ala beri sihat, beri rezeki. Dua benda tu. Semalam yafdi ilayya ba'da arba'ati awam. Kemudian dia tidak datang ke rumahku selepas 4 tahun. Allah Ta'ala beri tempoh 4 tahun. 4 tahun tak datang, la mahrumun nasya, dia terhalang daripada rahmatku. 4 tahun, tidak mesti pergi haji. Sekarang umrah, tidak ada kota, pergi je lah. Ya kan? Janji pergi tawaf. 4 tahun dia beri tempoh. Sehat, rezeki ada, pergi main golf rata-rata boleh, Mekah tak pergi. Kan? Okey, sekian, terima kasih. Pergi minum. Lepas tu baru kita sambung balik.